Gempa dengan magnitudo 6,8 skala Richter dilaporkan mengguncang Maroko pada Jumat malam pukul 11 waktu setempat. Berdasarkan laporan, pusat gempa ini berada di kedalaman yang relatif dangkal, yakni 18,5 km. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, gempa itu terjadi di sekitar 72 km barat daya Marrakesh dan 56 km di barat daya kota UK Medan. Sedangkan daerah pusat gempa berada di wilayah desa pertanian kecil Pegunungan Atlas Tinggi. Warga Marrakesh mengatakan bahwa sejumlah bangunan runtuh akibat guncangan gempa tersebut. Salah satu warga juga mengungkapkan bahwa banyak ambulan berlalu lalang usai gempa terjadi. Sementara itu, dari laporan sementara, korban tewas akibat gempa ini sudah hampir mencapai 300 orang. Sedangkan korban yang mengalami luka-luka sudah mencapai lebih dari 150 orang.